Guys, kalian pernah bawa binder gak? Aku barusan beli kertas binder baru. Iya, kemarin kan soalnya nilai ulangan aku bagus. Jadi aku minta mama aku buat beliin kertas binder baru deh. Ini binder baru Harvest ya? Iya, aku punyanya Alice, Yura, sama Zoe. Waduh, kira-kira bindernya cukup gak ya? Cukup lah ya. Guys, ada yang mau tukeran binder gak? Yang ini bagus banget. Aku punya yang Keiko, mau tuker gak? Kamu mau tuker sama yang mana nih? Aku ada Alice, ada Zoe, sama ada Yura. Zoe deh. Mau yang Zoe aja. Ya udah, nih. Yeay, dapat baru lagi, Dech. Oh iya, aku belum masukin Yura. Aduh, udah mau penuh lagi. Oke, tinggal ditutup, semoga gak kejepit. Au! Yah, kejepit lagi. Kejepit binder ya, tangannya gak apa-apa. Gak apa-apa, tangan aku cuma merah doang. Oh ya udah. Lihat deh binder yang isi Harvest. Udah gendut banget, woy. Kayaknya aku harus beli binder baru deh. Ya kalau binder yang ini kan isinya bukan Harvest. Jadi yang Harvest yang enggak bisa gitu dimasukin ke sini. Takutnya nanti aku bingung. Eh, jadi mau tukeran binder enggak? Iya, aku barusan beli 2 binder baru nih. Binder yang pink tuh yang isinya Harvest, kalau yang biru tuh isinya binder biasa. Aku mau masukin binder barunya dulu. Kalian kalau kamu mau lihat-lihat, nih binder aku yang biasa aja. Waduh, cukup enggak ya kira-kira? Aku barusan beli Harvest yang baru, yang Keiko sama Anya. Mau tukeran gak? Bentar ya, aku soalnya mau masukin dulu. Dah, kamu mau tuker sama yang mana? Yang Keiko aja. Oke. Loh, emang Anya kamu udah punya? Aku boleh tuker Hamis Korea gak? Soalnya kan kamu punya banyak. Aku soalnya cuma punya 2. Boleh ya? Makasih. Aku boleh tuker Miss Famous gak? Miss Famous? Gak bisa, aku soalnya cuma punya 1. Nanti kalau dituker, akunya jadi gak punya. Terus dia kan udah lumayan langka juga. Aku soalnya waktu itu udah tanya-tanya, udah pada gak punya. Aku mau tukeran Miss Summer. Oh, boleh, aku punya banyak. Sama binder ini boleh gak? Gak bisa, iya. Soalnya kalau Harvest tuh harus ditukernya sama Harvest. Ini kan Miss Summer tuh Harvest. Putri udah selesai lihat binder aku. Oke. Ya kalau aku sih tiap hari bawa bindernya di tas ya. Aku sih gak berani ya tinggalin di sekolah kayak di laci meja gitu. Soalnya ya waktu itu katanya si Citra kecolongan woy bindernya. Beneran woy, mana binder Harvest lagi yang hilang. Gimana gak pusing coba? Ih, rambutnya lucu banget. Oh iya, masa sih? Ini aku sebenarnya kepang sendiri loh di rumah. Oh, kalau rambut aku ini tuh di kepang 4. Jadi kan biasa kalau misalnya kita kepang rambut itu kan kita pakai rambutnya 3 kan. Nah, ini aku tuh pakai 4. Cuma emang agak berantakan sih. Soalnya emang aku baru belajar. Terus tadi juga pagi-pagi tuh aku buru-buru banget. Rambut kamu mau dikepang juga gak sama aku? Mau dong, mau. Mau? Boleh, boleh. Udah, kalau gitu kamu duduk situ aja. Aku ambil sisir dulu ya. Gimana ya sisir aku? Hah? Ini? Ini sisir sama ini tempat karet. Ya udah aku sisirin dulu ya. Wah, rambut kamu panjang terus tebal banget. Tapi kusut banget. Kamu jarang sisiran? Kalau aku sih tiap hari harus sisiran ya, terutama tiap abis bangun tidur sama tiap abis mandi biar enggak kusut. Soalnya emang rambut panjang tuh gampang kusut enggak sih? Aku juga soalnya gampang banget kusut kalau misalnya enggak sisiran. Ya udah, kamu mau dikepang yang kayak gimana? Kamu mau dikepang kayak aku, kepang 4 atau kepang fishtail atau kepang tembok atau kepang yang kayak gimana? Kepang tembok tuh yang itu loh, yang kepangannya tuh nempel sama kepala. Kepang tembok aja. Aku sakit. Tertarik ya rambutnya? Iya. Maaf. Kamu belajar kepang di mana sih? Aku sih awal belajar kepang sih dari mama aku. Terus abis itu ya aku suka nonton tutorial-tutorial gitu. Masih lama nggak? Bentar lagi kok. Dah selesai. Mau pakai karet warna apa? Mau hitam, biru, ungu, atau pink? Biru aja deh. Biru aja. Dah selesai. Mau dikepang juga? Ya udah duduk aja di sini.